Jaga kehormatanmu. Duhai gadis, tutuplah auratmu. Jaga kehormatanmu, karena cantikmu milik suamimu kelak. Jangan pernah merasa didiskriminasi oleh syariat, karena Allah sedang menjagamu dengan aturan-aturannya, bukan mengekangmu. Tahu kenapa? Karena kau begitu berharga. Kuingatkan padamu, jaga diri dan kehormatanmu. Jika kau lengah, maka hancurlah dirimu. Jangan mudah tergoda oleh rayu lelaki, apalagi dia yang belum halal untukmu. Jangan percaya mulut manisnya, sebab ada yang ia incar darimu. Jika berhasil ia dapatkan apa yang ia mau, yakin kau akan dihempas. Karena memang tak ada ikatan nikah di antara kalian. Ingatlah, engkau yang paling dirugikan dalam hal ini. Apalagi jika kelak bukan dia yang akan menjadi suamimu. Jangan lupakan pula ayah dan ibumu. Jangan kau coreng wajah rentah mereka dengan ulahmu. Ikutilah aturan Allah. Insya Allah hidupmu akan tenang, karena dia akan memilihkan yang terbaik untukmu.